Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang menarik daripada ayat ini adalah Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan terang, ya, cakrawala, darat, laut, tumbuh-tumbuhan. Dan setiap dia menciptakan sesuatu, dia katakan sungguh baik. Semuanya sungguh baik. Bahkan terakhir dia katakan sungguh amat baik. Jadi kalau baca Kejadian 1 tidak ada kata tidak baik. Tapi waktu kita baca Kejadian pasal 2, pertama kali di Alkitab ditulis, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya ganti kata manusia dengan Yeremia. Ya. Tidak baik kalau Yeremia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, Audrey, yang sepadan dengan dia. Ternyata di ayat-ayat 20-24, manusia mencoba mencari penolong dengan memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan segala binatang hutan, koma, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Maka itu saya katakan buat yang masih single, walaupun kelinci dan anjing kecil bisa membuat kita senang di rumah, tapi itu bukan penolong yang sepadan. Karena Adam sudah mengalami hal itu. Dia banyak ada singa, ada beruang, banyak ciptaan lainnya, tapi tidak ada yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur dengan dia. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dari dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, maka itu saya lihat, kenapa ya Tuhan Engkau katakan penolong yang sepadan? Artinya sepadan apa? Apakah hanya sama imannya, sama-sama percaya kepada Tuhan, atau ada hal yang lainnya? Ternyata ada tiga tujuan. Waktu Tuhan katakan sepadan, dia katakan ada tiga tujuan. Maksudnya sepadan itu apa? Yang pertama, sepadan artinya mengembangkan potensi kehidupan. Ingat ini, Yere dan Audrey, bahwa kalian menjadi satu untuk apa? Mengembangkan potensi kehidupan. Saya percaya Yere juga masih muda, Audrey apalagi lebih muda lagi, ya. Dan saya percaya bahwa masih banyak potensi-potensi yang terpendam dalam kehidupan mereka yang tidak akan bisa terlihat atau berkembang kalau mereka sendiri-sendiri. Tapi waktu mereka menjadi satu kesatuan dalam Tuhan, maka potensi tersebut akan berkembang. Jangan sampai pasangan membunuh potensi. Pasangan harus mengembangkan potensi. Sehingga apa yang tadinya tidak kelihatan, menjadi kelihatan. Apa yang tadinya kecil, menjadi besar. Apa yang tadinya sepertinya hanya benih, menjadi tumbuh. Dan yang kedua adalah Tuhan katakan bahwa di sini, apa, di Kejadian 1 ayat 26-29 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi tujuan satu tadi adalah mengembangkan potensi. Yang kedua adalah menghasilkan keturunan ilahi. Karena Tuhan berfirman supaya dunia ini dipenuhi oleh keturunan ilahi, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah untuk menikmati berkat. Menikmati berkat. Di Kejadian 1 ayat 29 berkata, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Paling gak enak kita makan sendiri di rumah, benar ya Bapak Ibu ya. Paling gak enak menikmati berkat sendiri. Mau makanan selimpah apapun kalau sendirian gak enak. Nonton film sebagus apapun sendirian gak enak. Apalagi ke bioskop sendirian. Ya. Dan kanan-kiri sepi, gak ada orang. Ya. Pasti bukan cuma tidak enak tapi menyeramkan. Dan tidak akan bisa di-enjoy. Tapi berkat sesedikit apapun, kalau dinikmati berdua, itu nikmat sekali. Sesederhana apapun, nikmati. Nikmati. Jangan tunggu nanti di Paris dulu, menara Eiffel, di bawah menara Eiffel baru senang.
atau di bawah menara Pisa yang miring itu, yang sampai sekarang saya nggak tahu bagusnya apa, walaupun saya juga sudah foto-foto di sana. Ya. Banyak orang tunggu ke Eropa baru senang, tunggu ke Amerika, ke Disneyland, tidak perlu. Di rumah, ya, saat kondisi seperti ini pun, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ingat, jangan tunggu sampai kaya raya baru menikmati. Harus dari sekarang nikmati. Setiap detik menikmati. Indomie telur, nikmati. Nasi goreng abang-abang, nikmati. Lebih enak daripada nasi goreng di hotel bintang 5. Karena ada bumbu-bumbu yang kita tidak tahu apa yang dia pakai. Nah, saya berdoa supaya 3 hal ini terjadi dalam hidup Yere dan Audrey. Yang pertama tadi, pengembangan potensi diri. Yang kedua tadi, menghasilkan keturunan ilahi. Dan yang ketiga adalah menikmati berkat yang berkelimpahan. Tuhan mau kita menikmati berkat. Tuhan tidak mau kita menunggu berkat atau mengumpulkan berkat, tapi menikmati. Ingat pengkhotbah katakan, ada orang yang diberi berkat banyak sekali, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati berkat. Saya berdoa Yere dan Audrey hari ini diberikan kuasa untuk menikmati berkat. Kalau cuma minta diberkati, semua orang mau. Tapi kuasa untuk menikmati berkat berbeda. Apa itu kuasa menikmati berkat? Duit lagi tipis, tetap nikmat. Haleluya. Mobil AC gak jalan, tetap nikmat. Mobil kecil, tetap nikmat. Ya, makan nasi putih pun dengan tahu tempe, tetap nikmat. Itulah kuasa untuk menikmati berkat. Dunia menunggu sampai kaya raya baru bisa nikmat. Kita dalam Tuhan Yesus Kristus, sesederhana apapun, kita bisa nikmati. Audrey Citrawati, you are the one and only that I chose as my one and only partner to fulfill His purpose in our life. God never promises a problem-free life, but He promises that He will never leave us behind, just like what He has done so far for us. Us standing here today is the living proof of it. And so do I. I believe that our journey ahead will not be problem-free. But I also believe that God Himself will enable us to stand strong together. And even we can find joy and peace in the middle of the storm. I may not have the power to promise you anything, but God has the power to enable me to choose to love you each day, because true love needs to be chosen, right? Lastly, in this very important moment, I promise you and I will stand together, arms in arms, to build and impact the generations for Him. Karena bagaimanapun, our marriage, it's all about Him. Di depan saya terbuka satu ayat yang saya tidak plan sebelumnya dan saya tidak mau bacakan tadinya, yaitu Mazmur 126. Aneh sekali Bapak dan Ibu, ayat ini kemarin disampaikan juga, dan waktu saya di Grace Chapel berdoa, saya buka Alkitab, persis di Mazmur 126. Pagi ini saya dapat ayat lagi dari mertua saya, Mazmur 126. Jadi ini bukan kebetulan, saya akan mau bacakan saja karena ini di tengah pandemi, mungkin ini adalah janji Tuhan buat kita semua. Yeremia, kamu adalah sahabat terdekat, partner dan pasangan terbaik. Walau pas awal kenal kamu, suara kamu berisik, tapi hati kamu lembut dan ketaatan kamu itu menggerakkan aku. Hari ini aku memilih kamu untuk menjadi pasangan hidup dan berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai dasar, fokus, dan sumber dalam hubungan ini. To be rooted and grounded in love. Mengerti bahwa setia mengasihi dan setia mengampuni adalah mustahil kalau enggak sama Tuhan. Aku akan terus belajar mengerjakan porsiku dan bagianku sebagai penolong, pendukung, dan pendoa. Menjadi lawan yang sepadan
yang saling menajamkan dan bertumbuh ke arah Kristus. Aku akan mengasihi kamu tanpa tuntutan di setiap musim hidup, dan mempercayakan keluarga ini di bawah kepemimpinan kamu sebagai kepala dari tubuh yang menentukan arah dan mengejar visi yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Ini akan jadi perjalanan yang panjang, tapi ini akan jadi perjalanan yang penuh kesaksian. Untuk selalu diceritakan, bahkan diteruskan untuk generasi. Dan aku bersyukur bisa melakukan ini di samping kamu sampai akhirnya Tuhan akan panggil kita pulang. Saya bacakan buat saudara Mazmur 126 ayat 1-6 terbuka di depan saya saat ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Perhatikan ini saudara, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pandemi ini tidak ideal. Semua mungkin mengalami penurunan secara ekonomi. Tapi saya percaya janji Tuhan buat kita semua di dalam Kristus, bahwa ada waktunya Tuhan memulihkan kita. Yang tadinya menangis di tahun ini akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Jangkau jiwa-jiwa, apapun yang mereka lakukan akan menjadi kesaksian.